Zombie apocalypse. Halo guys, hari ini kita bakal bermain game itu dulu main game restoran 2. Nah sekarang kita akan bermain game ini lagi, dan gue juga udah upgrade. Nah di sini contohnya gue upgrade ini, upgrade pintu. Wow, wah itu kenapa, ngapain, siapa yang buka itu? Eh itu takutnya customer lihat. Gak tahu kenapa gue habiskan uang ini. Gue juga tahu loceng di sini biar customer ini ngamuk. Emang gak ngamuk ya? Aneh. Hei, lucu banget. Kamu kayak gini. VIP gak ada coy. Katanya VIP. Masih sempat kemarin sempat didatangin oleh VIP. Tapi sekarang gak tahu kenapa gak datangin. Gue juga kemarin sempat buka menu. Ya menunya aja biasa aja sih. Cuma menu makanan. Ya makanan. Apa makanan Skandinavia sama makanan Jepang. Nah ini masih makanan Jepang kita guys ya. Ada ramen sama apa? Ya masih itu aja sih. Ada ramen. Buah kampiri. Nah yang kemarin gue juga sempat upgrade yang mana, yaitu aku ini. Upgrade itu yang bisa letak tiga makanan itu biar agak cepat ya guys ya. Soalnya kita makan upgrade. Gue juga mau niatnya mau tambah chef, tapi gue mau kumpulin agak lebar dulu tuh yang ini nih. Ini 900 ya. Dan tanah lebih lebar. Gue mau beli itu. Makanya gue kumpulin dulu uangnya. Dan juga kan enggak ada yang mau donasi, guys. Kurang asam. Empat orang ini banyak nih. Gue buatnya meja empat orang, dan sini ada ini. Yang mana ini tempatnya ini ada merah-merah, enggak tahu itu apa. Kayak di tempat pizza gitu. Bukan apa, bola daging. Bola daging. Bola daging, coy. Makan apa tuh? Apa? Minta dong. Ini gua udah letak sendok, jadi mereka makannya pakai sendok coy, padahal udah sumpit. Okay guys, hari ini gua mau bikin kursi lagi nih. Inventory, gua mau bikin lagi ya guys ya. Kalian mau nggak? Okay, ya udah kita, tapi kayak agak nggak pas gitu lah soalnya udah kayak gini. Ya udah kita tunggu. Entar kalau lebar kita beli ini. Lebarnya kayak gimana ya? Apakah lebar sampai kita yang kita mau atau sampai lebar yang sepanjang kayak rumah itu gitu? Gak tahu. Makanya kita harus kumpulin dulu. Semoga aja nggak scam coy. Gue bilang sih belum tahu sih. Kayak kemarin gue tahu ini. Yang gue kayak tahu. Hiasan dikit-dikit ini di sini. Open. Jadi gue tahu ini open di sini. Soalnya ini ada yang pesan kicks ini. Woi, ini ada yang pesan itu apa, pai lo. Nah, masak yang cepat ya nak ya, gue mau masak dulu. Semua jangan, nggak bisa coy. Masak 4 kayak ini. Masak 4, nggak dia pakai. Dia pakai itu yang hitam-hitam itu loh, nggak tahu hitam apa. Hitam-hitam kayak on, hitam-hitam kayak apa, nggak tahu itu. Karena gue bukan waiter cowo, gue masih belum kerja di dunia nyata. Jadi ini kulkas nih. Biar digunakan untuk air ya, siap minuman. Jadi minumannya diambil dari sini, diambil waiter. Gak tahu kenapa chef, kayaknya chef suka masak doang lah. Hey, kamu juga harus bantu astagfirullah kenapa ya. Mau aja gak ada yang sus kayak ini lagi. Tuh semua anjir. Tuh papanya gimana itu? Lu mato ya kah? Siapa yang tau? Kayak cuma kerja beban disini. Nah hari ini kita pukul 8 pagi. Dan ini ada mau kasih duit. Makasih buat sumbangannya. Aku kayak aneh gitu loh. Nih, kemarin kan gue sempat tambahin cashier di sini kan. Yang enggak saya ini cashier kan. Tapi mereka kenapa enggak bayar lewat situ ya? Jadi itu kayak hiasan gitu loh. Ya ampun, nyesel gue beli.
janganlah, anggap saja itu hiasan, hiasan ya, hiasan biasa ataupun hiasan. Mereka masih bayar coy, maka lu letak di situ. Nanti kalau gua ambil duit uangnya, kalau kamu ditinggal cuy, gimana anjir? Anjir, woi, tantangin ini makanan, ini sama nasi goreng, goreng kita bagi dulu. Ada orang. Halo, apakah kamu ingin makan sini? Woi, oke, gua lihat ke, tadi uangnya udah 600. Nah sekarang kita bakal beli ya guys ya. Game, moga aja gak scam ya guys ya. Gua bakal beli sekarang. Oke, bentar. Bakal beli. Bismillah gak scam guys ya. Seperti sebelum itu. Sebelum kita beli, ada baik kalian subscribe ya guys ya. Ada baik kalian subscribe. Kita ambil dulu ini, kolak ini. Oke, cookie senior. Oke. Kita buka satu makanan. Air lemon. Udah 3 sushi roll dulu ya guys ya. Jadi Jepang. Oke, ayo. Kita beli, bismillah gak scam. Lah. Wait. What the f- man? Lah, kenapa cuma lebarnya segini? Manjir, bentar. Kalau di sini gak ada, ini memang scam. Ya ampun. Bukan scam apa? Bentar, gue tahu lampu dulu. Ampun, bentar, kemana? Astagfirullah, gue kena scam anjir. Gimana ya? Gue kena scam aja di sini juga. Ini bentar. Ya udah, karena agak ya lebar agak gimana ini? Kayak ini bukan lebar ya, Bang ya. Ini itu lebarnya cuma 2. Ya udah, kita terima aja dengan pakai duit. Cukup lagi. Woi, kasih duitnya woi, sumbangannya woi. Kasih sumbangannya, kenapa kamu gak kasih? Ini juga kamu lihat, ini lebarnya cuma berapa ini? Cuma 2 doang. Kamu pikir cukup gitu? Yaudah lah, bersyukur guys ya. Ini juga. Mereka biasanya beli 2 kali coy. Kayaknya enak. Apa mereka yang ingin banyak kali? Yaudah, kita tambahin aja dulu guys ya. Oke, bentar, gue tambahin dulu ya guys. Oke guys, jadi uang gue berkurang 15. Soalnya gue tadi bikin ya 2 gini. Di sini untuk orang jomblo pakai ini. Orang jomblo pakai ini. Apakah di sini ada orang jomblo? Gue mau niat 2, tapi gue harus nunggu uang gue 30 dulu. Soalnya ini kursinya empuk, makanya 30. Apalagi kursi biasa itu. Kursi empuk ini gak bisa ditolak coy, apalagi mau diganti. Makanya harus, mereka itu harus makan sendiri. Di sini gue belum tahu soalnya itu ketahuan di situ dulu, soalnya gue belum percaya dia untuk nambah. Di sini juga gue bakal ganti dan gue bakal geser dulu ya guys ya. Oke, di sini aja deh tambahnya. Di sini juga nih tepungnya kan nyuri coy, jadi gue tambah pintu itu bentar ya, nanti kita tambah pintu. Dan sekarang gue mau nambah pintu sekarang guys ya. Pintunya di sini nggak tahu kenapa gue tambah pintu, enak gak bu? Dan gue lihat ada plot diperluas, plot 2 diperluas, malah lebih mahal. Ini iklan dasar nih buat apa? Kamu nengi. Dan kemarin gue juga sempat tambah sendok dan juga, oh ini anak jomblo ini. Hey, karena kamu jomblo, mau nggak jadi pacar aku? Ayolah. Ayo kerja yang benar. Aku masih malu semua nambah waiter, soalnya mahal. Ngapain kumpulin uang kayak gitu? Ini juga. Dia pesan yang aku buka nih. Ini di sini kita bisa lewat sini, tapi waiter harus bersabar. Sini itu pintunya itu kenapa ada cermin ya? Di sini apa kerja itu nggak ada cermin, dan sini ada kamen kita ambil. Terus kita makan. Si aneh sih kenapa kita makan ya? Ini orang loh.
Lin. Oke. Kayaknya sampai sini dulu guys videonya. Ada baik kalian subscribe dan like. Dan nanti gue bakal tambahin di sini itu kursi lagi ya guys ya. Di sini gue bakal nanti soalnya ada masalah. Sini ya guys ya, soalnya kenapa ini. Jadi gue bakal perbaiki di next video selanjutnya ya guys ya. Oke. Oke ya guys ya. Jadi sampai jumpa di sini dulu guys ya. Ada baik kalian subscribe dan like. Bertemu lagi di video lainnya. Bye bye.